semuanya sebenarnya sekitar 40 toko di sini. 40 toko. Iya. Potret fotografer proklamasi juga sempat transfer dulu. Jadi kalau itu perlu status mati yang jemaah balik dan kalau ada dia kata itu perlu 40-an bapak. Tadi kan sempat, oke, Bang Rizal tadi kan sempat memberikan buku nih ke Pak Gubernur, itu buku apa sih Bang? Bisa dijelasin nggak Bang? Bisa ceritain? Jadi naskah untuk keterangan 15 tokoh gue kembangin jadi tulisan panjang, kemudian dijadiin satu dan jadilah buku. Okay. Jadi ini sebenarnya buku yang tadi gue kasih itu adalah bentuk panjang dari narasi pendek yang ada di Taman Makam Tokoh Bangsa ini. Jadi 15 tokoh itu. 15 tokohnya siapa aja tuh Bang? Ada satu Abu Hanifah, kemudian Abu Hanifah, Benyamin S, Khairil Anwar, Khairul Saleh, Fatmawati, kemudian Firman Muntako, kemudian MH Tamrin, Kusuma Atmaja, kemudian apa lagi ya, Hasan Ardan, Pramudia Anantatur, Surya Dharma, Komodor, ya kira-kira gitulah. Oke, okay. Bang. Tadi kan Bang Rizal sempat mention nih 8 bulan dikasih waktu buat tokoh-tokoh bangsanya. Itu ada kesulitan atau kendala nggak sih, Bang? Kesulitannya sebenarnya apa ya? Bahan sih, materi. Waktu 8 bulan itu kan tadinya awalnya kepengen menyelesaikan sekitar 30 tokoh. Tapi karena waktunya yang mepet dan gue ngebayangin gak hanya cuma narasi pendek tapi juga jadi buku gitu ya, supaya jadi seri dan jadi penggambaran yang lebih luas ya tentang tokohnya dan orang kenal peran penting tokohnya lebih dalam, maka kesulitannya adalah